So hari ni aku nak kongsikan 4 pilihan motor sport bike yang boleh hampa beli dekat Malaysia ni. Pada aku okey lah untuk hampa consider antara 3 biji motor ni untuk sport bike 150. Assalamualaikum dan hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ni bersama aku Syafiq AGO. Guys, so kalau hampa follow segmen pemotoran dekat Malaysia ni, kalau hampa perasan 2-3 tahun yang lepas banyak company-company motor launch motor untuk 150cc sampailah ke 250cc. Nah, antaranya ada segi skuter, kapcai, dan tak lupa juga motor yang aku naik sekarang ni, motor dari jenis sport bike. Dan motor-motor ni peminat dia tu ada, cuma tak ada lah seramai motor kapcai. Tujuan aku buat video untuk kali ni adalah untuk memperkenalkan lagi satu motor dalam kategori sport bike juga, yang mana brand ni dah lama tak keluar motor, dan mungkin orang anggap brand ni dah tak ada dekat Malaysia. Aku rasa ada orang anggap macam tu kan. Tapi motor daripada brand ni, dia terkenal lah dengan dia punya durability engine ataupun ketahanan engine dia tu yang sangat-sangat baik lah. So brand apa? Brand Suzuki. So memang susah lah sekarang ni nak jumpa motor Suzuki atas jalan raya. Kalau yang balik-balik apa tengok, Honda yang mahal, Honda yang mahal, tak apa Modena. Suzuki dia macam tahun ni dia macam buat comeback kan. Dia buat club bukan satu, bukan dua, tapi tiga kalau tak salah aku lah. Dari apa yang aku tengok update dekat dia punya Facebook, Suzuki Malaysia. So yang pertama, motor yang orang cakap dah lama lah orang tunggu dekat Malaysia ni, iaitu motor GSX R150. So sama kategori macam motor R15, iaitu motor sport bike lah. So motor jenis ni memang banyak lah dia punya peminat, dan dah lama sebenarnya orang Malaysia ni tunggu motor-motor daripada Suzuki ni. Sebab yalah, orang cakap kalau dulu ada Yamaha, ada Honda, ada Kawasaki, ada Suzuki. Tapi sekarang Suzuki dah macam tenggelam man. Tapi tahun ni dia buat comeback. So yang kedua, motor GSX S150. Dan yang ni aku rasa dia kategori naked lah, walaupun dekat Facebook tu dia tak reveal lagi sebenarnya rupa sebenar motor Suzuki yang nak launch ni, tapi dia bagi nama-nama lah. Dan lagi satu, kalau tak salah aku, Rider FI150 kot. Rider, aku pun tak tahu motor dia tu macam mana, macam belang yang lama ke macam mana, aku tak pasti. So hari ni aku nak kongsikan 4 pilihan motor sport bike yang boleh hampa beli dekat Malaysia ni. So motor yang pertama, KTM RC200. So motor ni 200cc dan dia mampu menghasilkan sebanyak 25 horsepower, agak okey dan agak laju lah untuk kategori 200cc. Dan motor ni hampa boleh dapat harga dia sekitar RM6,000 ke RM7,000 lah untuk tahun 2017 second-hand. Kenapa aku kategorikan dia sebagai sport bike? Sebab dia punya design dengan dia punya riding position dia. So motor KTM RC ni dia agak unik pada aku berbanding dengan motor-motor yang aku akan sebut lagi. Sebab apa? Sebab hampa boleh nampak terus dia punya frame belakang dia tu. Sebab KTM RC ni frame dia dekat luar. So tu memang antara orang cakap trademark KTM, dan dia punya frame tu warna orange. So sangat-sangat menyelah lah. Dan half body depan dia tu ada fairing. So pada aku agak unik lah motor KTM ni dan agak lawa. So motor ni hampa boleh consider untuk beli, sebab pada aku harga dia tak mahal dah, satu. Dan yang kedua, mungkin orang akan kata maintenance dia mahal. Sebenarnya bila aku tengok study balik, motor KTM RC ni lebih kurang motor R15 juga dia. Dari segi maintenance dan minyak hitam apa semua lebih kurang sama, sebab dia enjin satu dapong ataupun satu piston. So kebanyakan ataupun semua motor satu piston ni maintenance dia tak ada lah mahal mana. Okay, so yang kedua, motor apa lagi? Motor yang aku naik sekarang ni, motor R15. So motor ni dia mampu menghasilkan sebanyak 19 horsepower, dan harga dia sekarang kalau new lebih kurang lah sama macam aku beli dulu, RM12,500. Lebih kurang macam tu lah, RM12,000 boleh dapat lah. Kalau second hand around 7 ke 8K boleh dapat, tengok pada tahun dan tengok pada condition. Dan motor ni aku rasa apa tak, aku tak payah cakap banyak kot, sebab aku pun guna motor ni, aku dapat buat banyak video pasal motor ni. So aku boleh tengok video-video ke depan pasal motor R15. Tapi one of the best lah sport bike 150 yang ada dekat Malaysia. Inilah motor dia. Kena puji lah motor sendiri kan. Okay, so motor yang ketiga,
motor yang antara paling latest launch, iaitu motor CBR150R. So motor ni pada aku first look dia sangat-sangat lawa dan sangat-sangat agresif lah dia punya look tu. Ala-ala macam CBR 1000 punya dan mampu menghasilkan sebanyak 17 horsepower, agak kurang sikit kalau berbanding R15. Ialah sebab itu 150cc. Dan dari segi riding position dia, dia tak seagresif R15, tapi still orang cakap sedap lah untuk naik. Dan untuk layan-layan corner tu memang sangat-sangat okey lah. Dan yang paling best sekali dia punya jajan lah pada aku. Jajan yang dia bagi dekat CBR agak menarik lah, sebab dia pakai USD fork daripada Showa, monoshock daripada Showa. Lepas tu dia ada ABS dan meter fully digital, colourful, sangat-sangat menarik perhatian aku lah untuk aku beli. Tapi yalah, aku dah ada 150 pun, buat apa aku nak ambil lagi kan. Dan harga dia mesti pun nak tahu kan, harga dia sekitar RM13,000 sahaja. So tak jauh beza lah dengan R15. Dan pada aku okey lah untuk apa consider antara 3 biji motor ni untuk sport bike 150. Dan yang terakhir, iaitu pilihan yang keempat, tak launch lagi dekat Malaysia. Dan bakal di launch tak salah aku hujung bulan 3 ni. Sekarang dah nak habis bulan 2 kan, nak hujung bulan 3 ni ataupun bulan 3 ni lah, aku tak tahu. Tapi dari apa yang aku baca, itulah yang Suzuki Malaysia beritahu, iaitu motor GSX R150. So motor ni first impression aku kalau dia keluar, aku suka adalah warna dia lah. Warna dia sangat-sangat lawa. Warna dia warna biru. Lepas tu ada tulisan Suzuki warna biru besar kat badan dia. Suzuki punya design sangat lawa lah pada aku. Dia ada keunikan dia sendiri. Kalau R15 lawa, CBR150 pun lawa, dan Suzuki tu pun lawa, sebab masing-masing ada keunikan ataupun karakter dia masing-masing kan. Tu bergantung pada minat masing-masing lah. Dan motor ni yang mengejutkan aku lagi, dia walaupun 150, dia mampu menghasilkan sebanyak 19 horsepower, sama dengan R15. Dan dia punya sistem dah macam kebanyakan motor yang aku sebut tadi, semua pakai single overhead cam ataupun slosh. Yang Suzuki je dari dulu, dari motor kecil dia sampai ke motor 150, semua pakai dosh ataupun dual overhead cam. Tu salah satu sebab lah kenapa motor ni laju dan padu. Harga yang dia letak RM11,000 plus plus, tak pastilah RM11,999 ke RM11,200 ke, kita tak tahu. Tapi dalam average atas RM11,000. Tapi apa yang membuat aku tertanya-tanya, adakah motor Suzuki GSX ni dia nak bagi jajan-jajan macam R15 ada USD fork, macam CBR ada USD fork juga daripada Showa. Tapi Suzuki ni dia nak bagi tak jajan macam tu, sebab harga dah lebih kurang sama. Dan apa yang aku tengok daripada negara jiran, GSX negara jiran kita 150, Suzuki tak bagi. Dia bagi telescopic fork sahaja. So kalau hampa sebagai pembeli, kalau hampa tambah sikit, hampa boleh dapat yang ada USD fork. Kalau hampa tambah sikit lagi, hampa boleh dapat yang ada USD fork dan ada ABS lagi dekat CBR150 kan. So aku tak tahu Suzuki Malaysia ni dia nak bawa produk yang ada ABS ataupun ada USD fork atau tak, kita tak tahu. Tapi kita tunggulah sama-sama nanti kan. Tapi apa-apa pun, aku sangat-sangat seronok, excited. Segmen pemotoran 150 untuk sport bike semakin rancak dekat Malaysia ni. Persaingan dia tu semakin banyak. Jadi pembeli ni boleh bagi buat pilihan lah, yang mana satu berbaloi, yang mana satu dah minat lama motor ni, tiba-tiba nak bertukar arah ke arah motor tu kan. So tu nantu memang sangat-sangat excited lah. Aku suka tengok perkembangan tu 150 dekat Malaysia ni kan. Itu je perkongsian aku untuk kali ni. Aku harap info yang aku bagi ni berguna. Dan kalau ada silap dan salah tu, pun boleh betulkan dekat bawah. Jangan kecam-kecam aku lah, aku ni dah YouTuber baru kan. So macam biasa guys, jangan lupa like, komen, subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Salam pemotoran 150. Bye. Assalamualaikum. Ciao.